Hello. Welcome to the first part. Oh, part yang keberapa aku pun tak tahu pasal aku main record je ni. Iaitu software. Kita akan fokuskan kat software lo. SOFTWRE. Okay, betul aja kan? Okay, betul. SOFTWRE. Okay. Software ni kita ada banyak jenis yang kita banyak software yang kita boleh gunakan dan ada orang cakap ada yang bagus, ada yang tak bagus, ada yang dia cakap yang ni lagi dia record file kecil dia tak record file besar ya. Yang ni pula dia cakap dia tak lagi susah. Kita memang susah nak cakap mana satu yang mana satu yang bagus, mana satu yang tak bagus. Sekarang ni saya ada tiga main recording software. Satu Flaps, orang semua tahu Flaps. Satu lagi Bandicam, satu lagi XSplit. XSplit ni sebenarnya boleh kita buat recording, boleh kita buat live. So tiga-tiga ni ada kelebihan ni sendiri, ada kekurangan ni sendiri juga. For example, kalau kita guna Bandicam, dia akan beritahu kita berapa besar di tengah recording dan dia tak record dengan file yang besar. Kalau contoh dia Flaps pula, kita record in true resolution. True resolution ni maksudnya apa benda, maksudnya apa benda komputer kau punya resolution, itulah apa tu size yang direcord. Macam kan ada kalau kat TV kan ada 720 by bla 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 apa tu kan, macam apa ni kan kita record 1280 dalam 720, itu size yang dia akan record. Kalau guna Flaps, dia tengok komputer kita boleh setting. Dia akan tengok 1366 dalam 768. Semua dia akan record dengan itulah. Itu pasal Flaps ni dia lagi besar. Harap-haraplah aku orang faham apa aku cakap. Sebenarnya aku macam gagap-gagap sikit ni. Spontan. Tapi nanti aku cubalah. Aku cuba cakap total. So, Flaps ni dengan Bandicam, memang Flaps lagi record lagi besar. Bandicam record lagi kecil. XSplit ni sebenarnya dia untuk kelebihan ni untuk live stream lah. Kita senang nak live stream kat YouTube ke, kat mana-mana ke, itulah XSplit. So aku boleh ketepikan lah. Sekarang ni kita fokus kat Bandicam dengan Flaps. Mana yang lagi bagus, mana yang tak lagi bagus. Okay. Macam tadi saya cakap, Bandicam dia record pada setting yang kita nak. Flaps on the other hand, dia record pada resolution yang kita ada. So ikut kepada kita lah mana yang kita nak. Tapi untuk saya lah, untuk akulah, saya dah tak kisahlah. Bandicam ni bagus untuk komputer yang power, komputer yang boleh handle semua benda. Pasal lepas saya record, saya akan edit balik. Okay, saya akan edit balik. Pasal software yang saya tunjuk ni semua untuk gameplay saja, bukannya recording suara. Yang ni semua gameplay. Gameplay. Kalau kita record suara kat tempat ni juga, nanti dia akan jadi kelang kabut dan tak akan jadi stable. Suara, kadang-kadang suara recording akan kuat, kadang-kadang suara mikrofon lagi kuat, memang susah sikit. So saya rekomenkan record dalam software yang berbeza. Okay, sekarang kita fokuskan untuk software recording sekejap. So sekarang ni, Flaps saya rekomen kepada komputer yang slow. Pasal kalau kita record, walaupun kita edit, dia tak, gambar dia masih okay. Kalau pakai Bandicam, kita record kat komputer yang slow, lepas tu kita edit, dia akan, macam nak cakap, gambar dia tak cantik. Tak tahu lah, dia jadi macam dalam air gambar dia. So kalau, that's why kalau tengok video Minecraft, saya tak guna Bandicam, saya guna Flaps. Kalau saya record kat CC, saya guna Bandicam. Pasal CC punya komputer lagi power. So Bandicam nanti saya akan buat tutorial sendiri. Pasal cara nak setting dia pelik juga. Flaps, saya cakap sekarang Flaps. Flaps ni simple je. Macam kita tengok sekarang ni, kita fokus kat Flaps. Jadi tempat kita save movie, kita save recording kat mana, hotkey kat mana. Jadi saya biarkan 60fps dengan full size. Itu lah full size tu, gambar full, dia ambil full resolution. Suara stereo. Dah, simple. Dan tu je. Tak ada setting-setting lain. Yang bawah ni untuk mikrofon. Saya cakap tadi, suara record kat tempat lain. Okay, yang ni dah siap. Yang ni pula, Bandicam pula. Boleh simpan kat dua tak? Boleh tak simpan kat dua? Kena tengok jap. Kalau boleh lagi bagus sebenarnya. Tak boleh. Tak boleh. Okay, saya cubalah. Bandicam, kalau kita nak record, dia nak sama. Okay, hotkey, biasa. Lepas tu, dia ada kena pergi setting sikit. Aku tak tahulah dia boleh mess up aku punya video ke tak. Size, saya suka ambil resolution yang lagi besar.
Pasal kalau resolution besar, kita edit tak ada masalah. Kalau kita edit, selalu dia akan kecilkan file tu. Kecilkan file dan dia akan kecilkan dia punya resolution. Selalu itu yang salah satu problem yang ada. So kalau kita ada resolution yang besar, nanti kalau kita compresskan, still gambar lagi cantik. Macam contoh, siapa-siapa kat luar sana pernah tangkap gambar, dia mesti, kalau contoh ni dia nak apa tu, cropskan gambar. Contohlah kalau kita ambil gambar desktop aku ni. Oops, sorry. Ambil gambar belakang ni. Kita nak cropskan gambar muka perempuan depan ni. Cik perempuan ke? Kita ambil gambar depan ni, kita nak crops belakang. Kita mesti nak zoom gila-gila, lepas tu boleh kita potong kan. Kalau kita ada gambar yang resolution dia, pixel dia, gambar dia kecil, berarti kita zoom dah pecah dah. Lagi bagus kita ada resolution yang besar. So nanti kita zoom dalam-dalam, kita boleh nampak dengan clear. Same with video. Kalau video kita ada resolution yang besar, kita senang dah edit. So itu yang atas. Jadi saya biarkan dia kepada default. Tapi yang bawah ni yang penting. Codec ni, tak tahu saya boleh buka, cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada MPEG dengan PCM. Pilih setting PCM. Pasal kalau kita ambil MPEG ni, tak tahu kenapa, nanti audio komputer dia tak akan ambil langsung. Saya kat sisi masa first-first tu tengok, oh, what the F man, asal ni suara. Aku dah record 2 dah tapi suara tak ada. Lupa dia search, mesti tukar kepada di bawah ni. At least saya biar je biasa. So itu software itu software untuk saya record gameplay. Suara pula macam mana? Well, suara ada banyak jenis. Kita ada, macam contohnya, ada orang suka guna Audacity. Tapi saya suka guna tak apalah, saya buat recording ke sebelah. Zoop. Saya suka guna Sony Vegas Pro. Sony Vegas Pro ni kita boleh edit video dalam ni, kita boleh edit suara sekali dalam ni, kita record sekali suara. You see? Sekarang ni nampak saya punya suara. Kita nampak kita kuat ke tak ke kat sini, tempat saya jerit sikit ke apa ke. Semua nampak sekarang ni. Kalau saya cakap sekarang pun, dia akan record sekali dengan suara saya. Saya suka macam ni pasal kita boleh, first kita akan tahu suara kita kuat tak kuat. Itu first. Secondly, kita akan boleh zoom kat dalam ni, dan kita boleh potong-potong mana yang senyap-senyap ke apa ke, ataupun ada tempat nak edit, nak betulkan ke. Kita boleh buat kat sini. Cara-cara untuk recording, boleh tak letak sini? Takut panjang sekali. Panjang sekarang pun dah dekat 8 minit. So saya rasa tu je kot. Untuk sekarang ni tu je lah. Saya nak beritahu software dulu. Kita akan beritahu software dulu. So kalau korang suka dengan cara ni, korang boleh, ada banyak lagi software kita boleh guna kat luar. Suka hati boleh guna yang mana. Tapi yang saya guna, Bandicam, Fraps dengan Sony Vegas Pro. Semua ni adalah crack. Dia ada crack. So tak ada masalah. Kalau nak download, link ada kat bawah. InsyaAllah saya akan buat link kat bawah. Korang boleh download ni dengan free. Dengan ni belakang ni susah sikit lah, tapi tak pernah saya cuba. So I will see you in the next part, yang saya akan terangkan pasal benda lain. Thanks for watching. Thanks for sharing. Bye.